Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me ya guys ya. Oke, kali ini kita akan mereaction video Mbak Vinavan yang judulnya Cherry Tuner ya. Vinavan react parody India Rani Mukherjee Salman Khan. Oke. Oke ya, kali ini kita langsung tonton aja guys ya. Ini gue baru nonton guys. Baru ini langsung gua reaction aja guys. Oke, langsung aja kita buka pembesar guys. Bentar guys. Kayaknya ada yang kurang guys. Coba kalian tebak apa yang kurang guys. Nah, yang kurang itu ini nggak ada pembukaannya guys. Biasanya ada bus 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 bus. Finova. Gitu loh kan mes. Oke, kita anggap aja pembukanya dari gua guys ya. Jing 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 Finova. Oke, langsung aja check it out guys. Kan enak guys kalau ada pembukaan. Mungkin ini editornya lagi ngantuk kayaknya guys, jadi nggak ke isi tuh yang bumpernya guys ya. Kuning-kuning ya guys. Tiri-tiri Tiri-tiri Taman ini. Widih. Sisaan. Kenapa harus diulang-ulang? Nakal ya kamu kalian. Jangan, aduh, dah. Tire tire, tire tire. Wih, gila, Salman Khan ya guys. Widih. Berani guys. Wih, gila. Guys, dia bener-bener nyari yang ada kicir anginnya loh guys. Lokasinya itu kan kicir angin guys. Ini masnya ini kayaknya cocok main film-film di Indosiar, dia cocok nih guys. Kiri Rizky apa siapa ya namanya ya? Dia cantik loh kalau didandanin cewek loh, serius. Nah guys, kalau kalian pengen jadi joget India, syarat pertama yang harus kalian bisa itu adalah geleng-geleng kepala guys. Soalnya kalau kalian nggak bisa geleng-geleng, kalian bukan joget India guys. Karena ya India kan identiknya tire-tire gitu loh ya, enggak tujuh nggak guys, tujuh. Nah, harus bisa geleng-geleng. Kalau nggak bisa, jangan ngaku joget India guys. Nyet, ngapain nyet? Wih, nyet man, lewat aja loh. Tuh lo guys, bener-bener shootnya itu ya di deket kicir-kicir angin itu guys. Kicir anginnya di belakang loh. Terus jalannya itu bisa ngepas gitu loh guys. Jalannya itu bisa ngepas gitu. Tuh, kicir anginnya di situ, posisi jalannya gitu. Bener-bener dikonsep dan dicari tempat itu ya. Tapi ini shootnya yang belakangnya kenapa enggak yang kicir-kicir ya guys. Widih, beneran di batu-batu guys ya.
Nice. Mas-masnya nih ngapain lo deh? Mangap lo deh guys. Ya mangapnya kayak nggak kayak orang ngantuk juga bang. Mangapnya tuh gini. Nah gitu mangapnya guys. Ini mangapnya kayak orang. Gitu ya guys. Loh, kok gak dikecil-kecilnya guys. Bukan cocok kayaknya main di film-film Indosiar nih guys. Nah ini baru dia dikecil-kecil anginnya guys. Tuh kan kalau gak bisa geleng-geleng kepala tuh bukan penjoget India ya guys ya. Tire-tire gitu guys. Wih gila lo ya, dipas banget itu kecil-kecilnya di situ anjir anjir. Beneran dicari dong cocok. Iya asik ya, beneran dicari. Ya udah habis. Case-nya Vina Van Animoreji, Rizal, oh si Rizal Arga. Buset cuman bertiga doang ini kerjanya guys. Kagak ada make up, kagak ada pencari tempatnya guys ya. Ini nih segala macam kostum bertiga doang ya, benar-benar ya karena mungkin bertiga doang kerjanya guys. Baru deh penutupannya ada guys. Cuman terakhir awalnya nggak ada bumpernya. Oke. Keren Mbak Vina Van. Oke, terima kasih. Jangan lupa guys ya, subscribe channelnya Mbak Vina dan subscribe channel gua guys. Thank you, happy watching, sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.